sudah bergabung. Nah, nanti sikap Anies sendiri gimana Pak sebagai calon? Ya. Begini, kalau siap, saya sekarang rehat dulu. Setelah selesai proses di MK, kita hormati proses bernegara sampai tuntas kemarin. Sekarang lagi rehat dan kita ingin agar ikhtiar perubahan ini terjaga terus. Jadi kemarin juga pesan-pesan perubahan dititipkan oleh Gus Imin. Jadi kita hormati proses itu. Itu aja. Silaturahmi ke Pak Prabowo ada gini. Ya, saya rasa lebih banyak kegiatan partai itu ya. Oke, cukup ya. Oh, belum. Sekarang kita lagi rehat dulu. Relax. Relax, relax. Nanti ababanya dari Habib Abu. Abamar Babu. Terus pasti, begini, pasti kan sebuah peristiwa demokrasi sudah kita lewati, namanya pemilu pilpres. Tapi bukan berarti kerja kita untuk perubahan, kerja kita untuk kesejahteraan, kerja kita di bidang demokrasi selesai, jalan terus. Proses politik jalan terus. Jadi kita lihat ke depan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan. Tapi gagasan tentang kesetaraan, keadilan, perubahan itu akan kita pegang terus. Panik ini panik Nasdem katanya itu tinggal menunggu bagaimana Pak? Nanti kita lihat. Sekarang kita rehat dulu. Nanti ababanya Bapak. Sampai kapan? Dirijen belum mulai. Masihnya apa sampai kapan rehat? Apa? Tidak akan maju rehat ini artinya masih di. Bukan rehat. Rehat itu artinya begini. Kemarin putusan MK hari Senin. Sesudah itu kita tutup buku, membereskan semua kerja-kerja kemarin sehingga ada closure. Setelah klosur, baru nanti kita siapkan tahap berikutnya. Okay. Pak Ida, Pak Rob, Pak Fangsop. Wa ila Rob, Bika. Oke, cukup. Ruang tadi apa ya? Rencana ke depannya, nanti kita sampaikan di depan.